Oleh sebab itu Pak Teten, kami dari Kementerian Perdagangan merasa terhormat sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Ina Product untuk menjembatani satu permasalahan baru, yaitu permasalahan daripada networking yang tadi saya bilang kurang networknya, kurang jaringannya, dan mudah-mudahan dengan begitu, dengan produk Ina Product ini, kita bisa menjual barang UMKM lebih baik dan lebih dikenal. Yang kedua Pak Teten, karena ini sekarang sudah di Kementerian Perdagangan bukan Ketua HIPMI lagi, ada satu yang kita lupa, bahwa ternyata perdagangan itu bukan hanya supply side-nya seperti yang dibina oleh Pak Teten sebagai komandan tempurnya, tetapi ternyata kekuatan pasar kita ini adalah kekuatan dari demand market-nya. Jadi bukan hanya jadi jagoan lokal, tetapi kita akan menjadi jagoan pasar regional dan juga menjadi pasar global.